Kita pulang karena tadi sudah ngambil gambar. Kita kembali naik tanjakan yang curam ini. Setelah mengunjungi Tablanusu di Depapre, kini saatnya kembali ke Jayapura. Hari ini saya mengunjungi sebuah tempat yang bernama Kampung Yoboi di Danau Sentani untuk melihat aktivitas hutan sagu di kampung ini. Menuju Kampung Yoboi, saya perlu menaiki speed yang disewakan oleh masyarakat dengan tarif Rp15.000 untuk tiba di kampung ini. Dan setibanya di Kampung Yoboi, saya langsung menuju ke hutan sagu. Kita jalan begini sampai di ujung turun baru ulang jalan lagi, tidak apa-apa. Ah, tidak apa-apa, aman. Aman. Tidak tanjak-tanjak kan? Ah, tidak. Ah, tidak, aman. Yang penting jangan, saya waktu trekking ada tahu Mama Agusta yang di Henna River itu? Ah, itu naik ke atas. Wah. Saya sudah jarang olahraga, tiba-tiba disuruh naik tebing. Naik lagi. Naiknya tebing, aduh. Nah, kali ini aman, jalan saja turun, jalan rata saja. Tapi jalannya di ini, hutan. Hutan-hutan? Iya, tapi bukan kayak begini. Iya, tanah-tanah? Iya, tanahnya pakai, alasnya pakai iya. Kulit sagu. Kulit sagu. Jalan, iya. Katanya ada bikin sagu di dalam. Jadi kakak ini sudah jadi ini ya, apa namanya? Sudah jadi wisata. Iya. Sagu ini. Tapi memang sehari-hari sebenarnya ada. Ada. Ada, memang ada ya. Tapi kalau Sabtu Minggu ini dijadikan kayak semacam wisata. Iya. Buat orang-orang yang berkunjung. Berkunjung ini. Di sini saya bertemu Mama Olvi yang setiap harinya berada di hutan sagu untuk memanen hasil sagu.
dan bersedia menjelaskan sedikit aktivitasnya. Satu hari bisa dapat berapa kilo Oma ini? Kalau kita pakai karung 15, satu hari bisa, kalau pakai mesin laklak yang ramas bisa satu hari bisa dapat 20 lebih. 20 lebih? Kalau ya kita begini ramas ya bisa 6-7 kilo. Kalau buat buat dijual atau buat makan ini? Bisa jual, bisa makan. Jual. Kalau buat 6 kilo kalau buat makan berapa lama itu? Satu keluarga? Satu bulan bisa. Satu bulan? Kalau satu pohon sagu itu bisa dapat berapa ini? Berapa buat tahan berapa lama? Satu pohon. Satu pohon. Kalau satu pohon kalau kita dapat ya kalau 10 biasanya kan masuk satu saja baru lain dia. Iya. Maksudnya satu pohon bisa buat berapa lama kalau buat kita makan sendiri? Satu pohon. Satu keluarga, bulan. Iya. Satu bulan. Bisa. Satu bulan. Bisa. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita sumbang-sumbang makan begitu tidak sampai satu bulan. Tidak sampai satu bulan. Ya ada serbuk-serbuk putihnya ini ya, itu yang ya, ini sudah putih jadi yang. Tapi kalau di Yobo ini Mama memang masih sagu atau sudah tergantung dengan nasi? Bisa. Ya. Sudah dengan nasi juga? Ya. Ini biasanya hasilnya Mama dibikin apa? Hasil dari sagunya dibikin apa biasanya? Makan papeda, bisa bikin kue-kue. Makan papeda, kue-kue. Macam-macam. Macam-macam. Sagu bakar. Sagu bakar. Biasanya untuk dimakan sendiri dan dijual juga? Dijual juga. Dijual juga. Setelah melihat aktivitas di hutan sagu, kini saya beralih ke rumah baca yang ada di tengah kampung dan bertemu dengan Mama Hani Vele, pemilik taman baca di kampung ini. Seperti ini. Ini sagu yang tadi Mama terjemahkan. Ini hasil sagu ini bisa, namanya sagu rondo. Sagu ini bisa untuk kita makan. Bisa dibakar, bisa direbus. Jadi namanya sagu rondo. Jadi ini anak-anak muda lagi ada kulisi dan ini terus yang ini jenis-jenis sagu yang ada di kampung Yobo ini yang di hutan sagu. Dia ada hampir ada 21 jenis sagu. 21 jenis ya? Iya. Dan mereka punya nama-nama sudah ada semua di sini. Jadi sagu ini masing-masing punya nilai-nilai yang berbeda-beda. Jadi ada 21 jenis sagu yang ada di kampung Yobo ini. Jadi ini jenis-jenis sagu. Jadi ini semua ini narasumber ada terangkan tentang sagu. Ini ada tentang jadi sagu ini juga ada lemnya juga. Ini lem ini. Getah sagu ini tuh lem juga bisa tempel di kertas. Ini salah satu tutor ada penjelasan ini fasilitator ada menjelaskan. Jadi sagu ini dia punya nilai-nilai yang begitu kaya. Hanya masyarakat dia tidak mengelola itu. Padahal sagu punya manfaat itu bisa apa saja bisa jadikan uang. Karena masyarakat dia tidak kelola itu dengan baik. Manajemennya itu bagaimana. Tetapi hutan sagu ini siapa yang jaga? Masyarakat bisa kelola tapi yang jaga setiap hari itu siapa? Itu jadi pertanyaan. Makanya penting sekali ya untuk menjaga hutan sagu itu ya. Iya, harus ada yang jaga. Siapa yang datang? Siapa yang jadi penerjemah untuk sagu, mana sagu ini, seperti sagu Yewa itu yang mana, di jenisnya seperti apa. Harus ada orang yang jaga di hutan sagu situ, supaya setiap tamu yang datang, dia yang menjelaskan itu. Nah itu, ke depan mungkin dalam tahun ini punya program itu, supaya
ada yang bagian penerjemah sagu itu. Jadi ini kami aja di rumah baca ini seperti ini. Kami tidak apa asal-asal mengajar, tapi kami mengajar sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi setiap cerita kami tulis di karton bekas ini karton-karton bekas. Kami tidak beli di toko. Jadi ini karton bekas kami tulis cerita. Ceritanya sesuai, terus lagunya harus sesuai itu, dan tokonya juga harus kami tunjukkan. Jadi judulnya di sini Semut dan Merpati. Jadi harus ada semut dan merpati. Saat kami ceritakan harus tunjukkan itu, ini semut, ini merpati. Nah, ini ceritanya dan ini lagunya. Itu yang pola yang kami ajar di rumah baca. Gitu. Gitu. Kalau penghargaan ini ini dari Sagu Foundation pernah mengajarkan anak-anak, sekitar ada 12 anak muda yang mereka belajar komputer di sini. Akhirnya mereka memberikan sertifikat, ini piagam yang mereka berikan. Nah, ini piagam-piagam, dan ini dari Perpustakaan Nasional. Ini seperti ini, 11 Oktober saya salah satu tokoh perempuan Papua yang diundang untuk ke Jakarta tanggal 11 Oktober untuk menerima penghargaan ini dan uang sebesar 15 juta yang diberikan. Oke. Berarti ini adalah buah dari harci kerja keras. Benar sama sekali. Selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Ini sampai ada di puncak ini. Nah, itu. Sekarang Mama bisa, kakak hari ini datang bisa wawancara karena ada dasar ini. Oke, siap. Tapi kabupaten sendiri tidak ada penghargaan yang mereka berikan. Dari Kabupaten Jayapura tidak ada piagam-piagam seperti ini. Ini dari provinsi sama nasional. Nasional. Gitu. Oke. Nah, untuk buku-bukunya sendiri ini Mama bagaimana ini untuk ya, ini buku-buku dari... ini dari kementerian ada, dari Perpustakaan Nasional ada. Terus ada dari berbagai macam, saya tidak bisa sebut satu per satu. Jadi mereka memberikan dengan berbagai koleksi buku. Dan Mama juga ada buka hampir 25 taman baca di Kabupaten Jayapura di 10 distrik. Dan Mama bawa barang itu sendiri. Maka Mama kasih bantuan komputer, Mama kasih bantuan ATK, buku-buku, dan semua itu mereka. Sekarang lagi masyarakat sedang mengelola sendiri. Oke, nah berarti ini untuk buku yang ada di dalam sini, apakah memang buku pelajaran sekolah dasar atau mungkin sekolah, atau ada juga buku-buku umum yang mungkin ilmu ada. Umum? Ada, untuk anak-anak yang kuliah, para dosen, atau yang kerja di dunia politik. Pokoknya ya, semua ada cerita-cerita rakyat Papua, dan ini buku-buku pelajaran bahasa Inggris, dan ini pelajaran, dan di sini ada berbagai macam buku pemerintahan. Pokoknya semua ada sudah untuk bisa kita nikmati dan baca, asal ketua merajin datang ke rumah baca. Ah, berarti Mama untuk kedepannya ini apa aja yang lagi dibikin nih untuk Mama direncanakan untuk rumah baca ini? Ke depan saya punya mimpi besar, saya akan membuat jadi apa yang kita lagi bilang paket A, paket B, paket C itu. Jadi saya punya harapan besar sekali supaya PKBM itu hadir di kampung Yoboy. Itu saja, supaya saya membantu untuk anak-anak yang sekarang lagi putus sekolah. Dari SMP ada semua kelanjut ke SMA karena tidak ada biaya yang mencukupi. Selesai SMA atau dia tidak ini, PKBM ini bisa membantu untuk mereka punya masa depan. Itu harapan saya dan mimpi saya. Setelah berbincang-bincang dengan Mama Hanifele, kini saatnya kembali pulang.